Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Fitri di channel Saktika Ardhani. Semoga kita senantiasa sehat, dimurahkan rezekinya, dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan jangan lupa untuk kita tetap bersyukur apapun juga itu keadaannya. Di video reaction kali ini saya nak membuat video reaction dari channelnya Bang Carlos. Channelnya Next Carlos ya. Ini adalah salah satu food blogger yang terkenal di Indonesia. Di sini saya nak membuat video reaction di episode jalan-jalan keliling Malaysia. Jadi di video kali ini Next Carlos ini makan nasi lemak ya di Kampung Baru Malaysia. Oke, untuk para pelancong, kalau nak melancong ke Malaysia pasti menu nomor satu yang harus di makan ya itu pastilah nasi lemak. Dan saya senang sekali ketika saya melihat video dari Bang Max Carlos ini, saya pribadi ya merasa terhibur sekali karena Bang Max Carlos ini sangat apa ya, membawakan konten-kontennya ini dengan sangat menarik, dan saya sebagai orang Indonesia sendiri sangat terhibur ya dengan beliau beserta tim-timnya. Untuk orang-orang Malaysia sendiri saya tak tahu ya, mungkin suka ke tak suka, tapi ini adalah salah satu momen di mana Abang Next Carlos ini jalan-jalan keliling Malaysia makan menu masakan dari negara Malaysia. So saya memang suka sangat tengok. Oke, seperti apa videonya, kita terus saja menonton bersama-sama. Let's go. Mamen, balik lagi sama gue Next Carlos di makan keliling Malaysia. Diam dulu ya. Men, masih di Kuala Lumpur nih. Tuh belakang gue Petronas. Yeah. Di belakang gue menara Petronas. Gue sih punya nih di rumah, gantungan kunci gitu. Terus udah sering lihat. Jadi ya gue sah ke Kuala Lumpur sekarang. Nah, yeay. Kali ini gue pengen, ini udah malam, anak-anak pengen makan. Anak-anak yang lapar ya? Iya, bukan gue. Lu pada yang mau menjerit-jerit minta, makan dong, makan dong. Hansi gue garing banget. Jadi kita mau makan nasi lemak. Di Kuala Lumpur harus makan nasi lemak dong. Nah, yes, ini salah satu yang direkomendasiin sama mamen-mamen gue adalah kita coba aja kesana. Namanya nasi lemak Wanzhou. Nasi lemak Wanzhou. Men, ini udah sampai di tempatnya nasi lemak Wanzhou tuh, tempatnya sini. Ini daerah Kampung Baru nih coy. Pakai Google Map juga ketemu nih nasi lemak Wanzhou Kampung Baru dari nasi lemak Wanzhou 963. Kalau nanya-nanya lagi kita udah ada. 963. Berapa tahun tuh? 57 ya. Bukanya lihat, buka dari jam tengah 7 pagi sampai jam 1 malam. Mantap. Mau seharian sampai malam. Oke, kita makan. Nasi lemak Wanzhou. Makan yang ngantri, bungkus makan sila beratur sini. Yang makan bungkus makan silakan beratur ya. Oh. Nasi putih ya ini. Nasi lebih. Oh. Ini nasi putih. Ditanya lagi. Oh, nasi lemak. Nasi putih, dia ingat nasi putih. Nasi lemak. Iya, iya. Sebab kalorinya memang putih saja ya, si lemak nih. Goreng mana? Oh, goreng. Lauk bisa juga kak Insan. Lauk ambil sendiri? Tidak dikasih. Oh iya. Ini? Oh, dia? Mau. Bagian? Bagian apa bang? Paha. Boleh paha, boleh. Paha. Ambil sendiri? Mau apa? Ini apa? Ini ayam rendang. Ayam rendang boleh. Aduh, sudah ambil ayam goreng, nah ambil. Ayam rendang pula. Oh, ini aja rendang aja, rendang. Daging rendang aja tukar. Banyak ya, kayak lesehan tuh. Lesehan itu kalau di Indonesia itu yang duduk di bawah ya. Oh. Ya.
Perkedel. Dengan tikar duduk-duduk di bawah tuh makan sedap, makan di lesehan di Indonesia. Ya kenang ini tak nih. Ini sotong. Sotong tumi. Ini kerang. Ini. Takkan tak tahu semua bang? Limpa ya. Limpa. Udah ya. Oh mau pak. Nah sila bayar dahulu. Oh ya, bayar duluan ya. Pakai duit gua dulu. Enggak ada duit nih gue. Oh, yang nih bayar dulu. Kagak laku di sini tuh. Nyari apa nih? Minum tuh. Nyari minum. Ini minum. Nih. Enggak ini kan air putih. Gua mau es teh manis. Teh tarik dong. TO. Teh doang teh. Oh, teh tarik. Tengok dia sudah bingung. Iya, jangan doang, salah teh doang, jangan ya. Salah cakap ya, Bang. TO. TO bukan teh tarik. Bukan ya? Dia nak minum apa nih? Tidak. Tidak. Minum teh manis. Aduh, sudah bingung. Manis. Manis? Ya, iya. Teh oh. Ice ya. Teh ice. Teh ice. 16 ringgit. Ini berapa? Untuk ini 14.50. 14. 14.50. Semua. 14.50 sen doang tuh. Murah ya? Murah. Murah lah. Murah. Ini di KL lo. Hampir 15. Udah sama minum ya. Ntar nganterinnya gimana? Minumnya minum ambil sendiri ya. Oh, okay. Nanti diantar. Duduk je, Bos. Makan udah datang coy, gak usah basa-basi lagi. Gue lapar banget ya. Nih isiannya tadi kan udah tahu ya, rendang, ayam, perkedel, telur, ada sambelnya, ada teri-teri, sama nasi lemak. Ayam teri goreng. Itu ikan bilis ya? Ayam goreng emang gak boleh lewat. Makan cuy. Auto lapar. Mantap bener dia. Mantap dong. Yang tadi kita makan di mana? Anur. Anwar. Anwar. Cuma ini ketik. Lebih ada aroma. Anwar. Itu. Rasanya tuh lebih rich lagi. Lebih rich dibanding yang itu Anwar. Gila. Nasi lemaknya juga, jadi nasi lemaknya tuh harum ini, harum-harum kayak kelapa, wow. Kayak nasi uduk, cuma nasi uduk kita tuh lebih, tesnya tuh beda sama ini. Ini lebih teksturnya beda yang dikasih aroma kelapa, santan sih, nasi uduk nasi lemak santan. Malaysia itu mirip nasi putih ya gitu. Nih, perkedelnya cuma dia aroma santannya kuat. Wah, lah perkedelnya itu separah badam best banget ini, jadi perkedel badam best banget juga. Ada daun-daun ininya tau gak? Bikin ya dong itu, ada daun itu apa daun nah, supnya ya? Perkedel enak banget tuh. Loh. Yang ngaminnya lagu Seven. Lagu Ceylon Seven ngamin. Iya dong. Kan lagu kita. Dari kemarin lagu yang diputar di Malaysia tuh banyak kan lagu Indonesia, lagunya Agnes Monica, terus Ijo Daun. Oh, sekarang Ceylon Seven. Ceylon Seven. Enak banget tuh didengerin. Cuma dia tuh kalau rendang kita kan khas banget nih. Ini pokoknya beda lah sama rendang kita. Rendangnya Padang masih ada lawan. Oh, katanya rendang Padang itu gila, belum ada tandingannya. Itu menurut dia lah ya. Telur goreng ceplok buas campurin sama sausnya dia ya. Wah mantap. Makan cuy. Enak. Nasinya juga enak, itu ya manis. Apa? Gak pedes sama sekali. Bagus ya teksturnya. Gue bilang jadi kuah nih. Nasinya udah habis. Kalau ini pakai sambal cocoknya. Nasinya tuh jadi, tak apa tak lihat ya bagus dia punya. Ini tuh ada aroma-aroma tekstur. Karinya, coy. Ayamnya ada aroma karinya. Enilah. Oh. Yeay. Sambal gua lapar. Nikmat banget. Aduh, sedapnya, Bang. Nasinya dikit tahu, mesti nambah lu biar kenyang. Ya dong, Abang gemuk takkan nasinya sikit ya. Dia banyak ambil lauknya. Pada bes apa enggak ada obat? Ada obat apa pada bes? Gue belum nemu perkedel yang enak sih, kena ini ya, gak ada obat nih. Karena gue jarang belum, perkedel kali ya. Dia belum nemu perkedel yang enak nih, baru di Malaysia. Oh, si daging ya. Ini gak cuma sekedar kentang gitu. Kentang campur daging, ya Malaysia. Mana nasi gue nih, hilang apa? Nasinya habis lah bang. Iya ditanya nasi tambah. Pantesan tadi tuh ditanya, nasi nambah gak? Nasi cukup, nambah gak? Cukup, cuy. Mending lu nambah nasi. Habis mah. Ini tuh
aroma daunnya, daunnya ini wangi. Daun sup lah. Kebanyakan lauknya gue. Lu tadi mau ngambil ayam rendang juga. Iya. Kayaknya enak tuh. Makan. Lu mesti nyoba kesini men, makan. Dan ini 14,5 ringgit doang. Paling tuh 45 ribuan, hampir 50 lah. Tapi rasanya, murah loh sebenernya. Rasanya wadidaw. Yang gede, dapat rendang, perkedelnya gede. Murah. Telur, teri, sambal, timun, nasi. Sama minum. Sama minum. Sama minum tadi. TOS. Habis men. Men, udah selesai makan. Saatnya kita bayar-bayar. Udah. Makan di depan, bayar di depan. Susah banget. Susah bayar. Jadi udah selesai episode yang ini. Thank you Mamen udah nonton. Ini kalian mesti nyoba sih nasi lemak Wanjo. Nasi lemak Wanjo Kampung Baru. Rekomendasikan. Thank you. Sampai ketemu di episode apa, Bang? Malaysia, kuliner Malaysia. Oke. Udah record ya? Kalau ulang lagi. Apaan? Tadi gua nge-review. Udah main-main-main lo. Main-main apa sih bang? Kameramen ke? Oh, goyang sih. Lu jatuh deh. Seledri nih mah. Yang nih minum sirup es kan? Enak. Macam sirup es. Ya iya kan perkedel. Iya bener dong. Nih malam-malam lari-lari ya? Iron Man. Kulit nih. Ada jantungnya belakangnya. Iya ada jantungnya, klip-klip gitu. Hah? Iron Man. Wih, keren editannya. Oh iya ya, Iron Man kebagusan ya. Gue gini nih. Oh, view-nya cantik banget ya ini. Nyoma men. Malam hari kan. Kalau sih makan yang lele-lelenya. Malaysia. Oh emang udah? Udah. Udah deh tadi. Iya. Tunggu dong. Oke, itulah tadi video reaction-nya. Semoga teman-teman semua terhibur. Dan di sini saya bagi tahu ya, kalau di Indonesia itu ketika di warung makan itu kebanyakan memang minuman yang paling ringkas ya, paling simple digemari oleh para customer itu ya memang TOS ya. TOS kalau di Indonesia itu pengucapannya itu sama aja dengan Malaysia itu teh ice ya, lebih pekat teh ice, minum teh ice kayak gitu. Dan kalau di Malaysia itu teh ice itu yang pakai susu kan, teh ice itu guna susu, sedangkan TOS itu dengan gula aja, TOS. Jadi tadi ada macam apa ya, macam bingung juga kan Bang Lex Carlosnya antara teh ice dan TOS. Sebab kalau di Indonesia kalau teh ice itu kurang ya, itu apa, teh susu. Nah itu kurang, kebanyakan itu memang TOS gitu. TOS di sana bilangnya teh ice. Nah itu yang biasanya orang Indonesia ya yang baru-baru datang ke Malaysia itu pasti akan salah penyebutan antara kopi es atau kopi OS, pokoknya yang OO gitu ya. Itu lain kalau di Malaysia, O itu yang dengan gula ya. Jangan salah cakap. Kalau nak minum TOS jangan salah cakap teh ice, nanti dikasih susu dengan tehnya itu. Macam itulah. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video Saktika Ardhani. Silakan untuk komen-komen ya di video ini. Mungkin banyak yang perlu ditambahkan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah selalu support channel Saktika Ardhani. Kita jumpa di lain video. Bye-bye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu rumpun.